Jadi minggu depan Mas Anang terus gini. Hei, ini yang dikoreksi itu, yang dikomentari itu Nail. Wait, wait, wait. Ini tolong ya, yang dikomentari Nail. Fokus, fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masih bersama kami F Channel di sini. Dan kali ini kita bakal react lagi nih, Nail, pesawat tempurku dari Iwan Fals. Aku gak pernah dengar pesawat tempurku dari Iwan Fals. Dan ini adalah first reaction aku nontonin Nail dengan nyanyi pesawat tempurku. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita react Nail, pesawat tempurku. Aduh, baru main udah iklan. Wow. Oke, bentar. Sure. Kayak nge-blues gitu ya. Kamu tau gak, aku kayak ngedengerin game HP itu yo, yang kamu PC terus nanti orangnya jengkel balik pakai mobil atau pakai motor itu loh. Aku lupa namanya apa ya, Hail Climbing ya, itu tuh kayak denger itu. Oke, lanjut. Waktu kau lewat, aku serahkan kita. Ini suaranya tuh emang anjing ya. Ini tuh yang aku suka dari siapa, Nail ya. Dia tuh punya nada dasar yang lembut, tapi kalau nada tinggi dia itu bisa ngerok banget suaranya. Bisa serak tapi ngeroknya juga bisa tinggi gitu loh. Ini yang aku iri banget sumpah. Lanjut. Oh. Ini lagunya penguasa-penguasa. Lagunya itu pesawat tempur judulnya. Ya ampun, kalau ini aku udah pernah denger. Bukannya gak pernah denger. Sorry, aku tadi bilang di depan gak pernah denger ya. Tapi kalau ini aku udah pernah denger. Penguasa, penguasa. Itu udah pernah denger. Lanjut. Asik banget, gila sumpah. Wah gila, enjoy banget nih si Nelly main sambil main gitar. Nyanyi sambil main gitar, enjoy banget. Harusnya dari kemarin-kemarin ya kamu main gitar gitu ya di panggung ya. Asik banget loh, coba dengerin. Sambil stage act-nya itu kayak dia tuh udah manggung udah ribuan kali sambil main gitar, dia tuh enjoy banget. Wow, wow, ulangi, ulang. Ayo,
ini keren banget asli, sumpah sumpah. Ini membuktikan ya teman-teman bahwa nada tingginya Neil tuh bukan hanya bukan salah satu hal yang membuat dia itu keren. Jadi dia nggak selalu menghit nada tinggi untuk menjadikan lagu itu keren. Jadi dia bisa memainkan aransemen lagu di sini. Terus kemudian ada beberapa part yang aku suka banget tadi. Terus nada dasar dia yang lembut, terus naik itu mulai agak serak, itu aku juga suka banget. Jadi nggak hanya nada tinggi yang ia andalkan, tapi bagaimana caranya dia mengkontrol suaranya, terus mengkontrol tone lagunya, aransemen lagunya. Aduh gila banget, sumpah asli keren banget ini. Walaupun nggak ngehit nada tinggi kayak kemarin, kayak dangdut kemarin, tapi ini, wah ini gila sumpah asli. Lanjutlah komen dari juri gimana. Ini aku benar-benar, ini aku pasti yakin nih bahwa juri pasti bakalan ngasih pujian bertubi-tubi sama Neil. Gila ini sumpah ya. Aduh. Neil. Halo Kaunge. Kamu ini adalah salah satu kontestan ya buat aku mungkin yang paling perkembangannya tuh amat sangat pesat ya. Jadi kamu kalau nyanyi itu emang udah jago ya. Kamu rocker gitu, jiwanya udah kelihatan. Tapi tadi aku melihat main gitarnya, aduh. Terus tadi dia juga lompat-lompat di situ. Aduh keren banget sih, aku rasanya lagi nonton konsernya Neil tadi. Nah tuh bener tuh, keren bener banget. Banget. Aku yang pasti terima kasih Neil karena sudah membuat Mas Anang berpenampilan seperti ini hari ini. Halo Mas Anang. Aku harus laki-laki. Mirip loh Mas. Mirip loh ini Mas. Janji seorang laki-laki adalah janji. Quote by Rose. Quote yang gak jelas apa tapi terjadi ya. Quote itu memang ada kesalahan ya. Tapi ternyata quote itu yang bikin Mas Anang memegang janji sebagai laki-laki. Ah! Iklan bos ya ampun. Oke. Mas Anang hari ini rambutnya keren banget. Mas Anang tapi kayak kagak sisiran ya. Ini konsepnya emang berantakan gitu, Messi. Balik ke tahun 2000 lagi. Ini kalau ini tahun berapa nih Mas, rambut kayak gini nih? Dulu Mas. Tahun 95, 9. Sempet sepanjang ini. Kayak gini. Ngibasnya juga gitu, Mas. Gimana ngibasinnya? Jadi dari tahun 95 enggak sisiran. Jarang sisiran. Mas, aku takut Mas kayak gini, Mas. Mendingan ganti nama deh. Apaan? Kuntil Anang. Aduh. Neil, kamu keren banget, Neil. Makasih, Mas. Tadi main gitarnya, benar-benar main gitar. Jadi buat penonton yang di rumah bahwa Neil tadi benar-benar main gitar loh. Yeah. Jadi meskipun gak ada kabelnya, tapi dia main gitar. Kalau buat aku ya, untuk selama bener. Dari awal spektakuler ini opening numbers yang paling keren ya kamu ini. Makasih. Gila, emang sumpah keren Neil, banget, jangan-jangan sumpah. Jangan-jangan kalau sampai masuk ke tiga besar, ini diambil sama Dhani dia. Mas Anang, pakai baju itu ya yang you can see ya. kalau masuk 3 besar ya. Aku 3 besar ya. Kalau you can besar ya. Mas Ana pakai you can pake see. Pakai you can see, pakai kaos. Pakai kaos. Dong ya. Iya, benar ya. 3 besar ya. Janji lagi. Janji ya. Nel, kalau 3 besar aku mau you can see-an. Tapi terima kasih Mas Anang udah gondrong lagi. Mas Anang, jangan-jangan Neil keren nih karena Mas Anang rambut gini. Yeah. Jadi minggu depan Mas Anang terus gini. Hey, ini yang dikoreksi itu, yang dikomentari itu Neil. Wait. Tolong ya, yang dikomentari Neil. Fokus. Malam ya, Mas Anang. Udah rocker begini. Mas Anang. Janji laki-laki adalah... Jangan. Mas Anang ke depan dulu biar gua nonton. Come on Anang. Ya tolong ya, ini yang dikomentarin Neil ya. Ini yang dikomentarin Neil, tolong. Udah, gue cepetin ya. Yang senyum lalu pergi begitu saja bagai pesawat tempur. Penguasa penguasa
kasihan ya ini yang di belakangnya itu ya. Harus itu harus disesuaikan lagunya sama Mas Anang. Dam 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 dam. Indonesia, jangan lupa vote Anang Hermansyah di aplikasi RCTI Plus. Guys, tepuk tangan kali lagi buat Anang Hermansyah. Keren ya. Thank you Mas Anang, keren banget. Udah selesai ya? Wah, nyanyi bareng Mas Anang, bro. Oke, okay, ini udah selesai. Aku bilang aja ke lu nih. Overall keren banget, sumpah ini keren banget. Jadi emang Neil tuh udah kayak konser tadi tuh, gila dia pakai apa? Pakai gitar sambil sambil apa namanya kakinya digerak-gerakin satu sambil maju gitu, udah kayak konsernya sendiri sumpah, asli keren banget Neil. Kamu kekuatanmu nggak hanya di nada tinggi, tapi kamu juga pintar untuk membawakan lagu ini menjadi lagumu yang keren banget, keren banget, sumpah ya keren banget asli. Wow, Neil ini adalah penampilan dia bintang 5 pokoknya. Oke, okay, bintang 5 dari aku pokoknya ya. Oke, okay, udah itu aja reaction aku pada kali ini. Sampai jumpa pada video reaction berikutnya. Bye-bye.